Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Buat semua poro dulur-dulur saya, khususnya pecinta anggungan perkutut lokal, nggih. Hari ini monggo bersama-sama kita belajar memahami apa itu yang dimaksud arti dan makna katu ronggo atau katu ranggan, bisa disebut ciri mati. Lah sekalian ini perbedaannya sama turonggo, gitu lur nggih. Jadi biar tidak salah kaprah. Satu, yang dimaksud katuranggan atau katuronggo itu sebenarnya sama saja, cuma beda tulisan. Kalau orang Jawa, wong Jawa nyebut itu katuronggo. Lah, sedangkan kalau make bahasa Indonesia disebutnya katuranggan, nggih. Lah, terus artinya apa, maknanya itu? Nah, ini. Katur itu adalah begini loh dulur. Dulu kakek buyut kita ini berpesan, bercerita ke anak cucunya lewat tulisan atau pulpen, nggih. Makanya disebut katur. Katur itu tutur cerita, tulisan, pesan dari kakek buyut kita lewat pulpen. Jadi cucunya ini ngger, iki lo tulisen, perkutut iki berkaturanggan iki. Lah, ronggo. Kalau ronggo itu adalah badannya perkutut dan tingkah lakunya perkutut disebut ronggo. Umpamanya perkutut ini ada bulu putihnya di kepala atas. Lah berarti anak cucu saya itu saya suruh nulis. Ngeri tulisen. Katurangganya perkutut satrio pinayungan, berarti putih toh. Lah. Dan umpamanya kayak di depan ini kalung tempuk. Nah, berarti anak cucu saya itu tak suruh nulis. Perkutut ini berkaturanggan kalung tempuk. Lalu dibukukan, dibentuk semacam primbon atau buku perkutut. Nggih, dulur paham nggih? Lah, umpamanya perilaku gimana? Perilaku umpamanya katuranggan yang tidak ini tidak di badannya perkutut. Itu berarti seumpama dia jogo boyo. Nah, dia kan perilakunya tidurnya di bawah. Nggih? Makanya disebut jogo boyo. Paham gak dulur-dulur? Digabungkan katu ronggo, artinya kakek buyut kita berpesan lewat tulisan, nggih, lalu dicetak menjadi buku atau primbon, nggih dulur nggih, paham nggih? Nah, sedangkan turonggo. Nah, kalau turonggo beda lagi dulur. Kalau turonggo itu adalah kalau orang-orang dulu itu menyebutnya tumpaan semacam kuda jaran. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama perkutut. Nggih. Kalau zaman sekarang orang-orang menyebutnya itu turonggo itu ya kuda besi,
sepeda motor. Lah itu tumpaan, dulur. Nggih. Paham nggih, dulur? Sudah, sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Nggih. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.